Untuk definite integral, kalau kita lihat di sini, okay, persamaan ini sekarang ni, bagaimana kita tahu persamaan itu adalah persamaan definite integral bila mana kita ada apa nama limit, alright? Limit ini kalau you all tengok rumus, dia tulis begini, a ke b, cara sebutan dia daripada a, limit daripada a ke b, kita akan diberikan satu function, alright? Differentiate terhadap function yang berkenaan, integrate terhadap function yang berkenaan. Now, a yang ini adalah minimum limit, alright? B adalah maximum limit, alright? So nanti kita nak tengok perbezaan di antara daripada limit B ke limit A. So that mean kita kena lakukan dekat sini, kita kena tolak persamaan yang berkenaan. So kalau daripada sini, kalau kita selesaikan yang ini adalah definition untuk limit ya. Kalau kita selesaikan, f mewakili function yang telah kita integratekan, masukkan nilai bagi maximum limit, tolakkan dengan ini adalah jawapan bagi integration bagi function of x ini, masukkan ke dalam jawapan itu limit a, limit b tolakkan dengan limit a. Okey, so kalau untuk soalannya ini, okey, kita ada limit daripada 0 to 2, yang mana soalan dia adalah integratekan 3x terhadap x. So apa yang kita buat dekat sini sekarang, bila kita integratekan, dengan andaian yang sudah mahir melakukan basic integration, okay, 3 adalah constant, kekalkan x. X ini adalah x power 1, 1 campur 1, 2. Bawah juga akan ada 2. Now, perwakilan yang akan kita lakukan dekat sini, okay, yang ini you kena tulis eh. Kalau saya letakkan satu garis sahaja, okay? Ada buku, kalau you tengok buku matematik ataupun buku engineering, ada dia gunakan bracket pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya akan gunakan garis limit daripada 0 ke 2. Okay, itu adalah cara penulisan dia. Maksud dia sekarang, ini adalah jawapan, tapi limit kita belum masukkan lagi ke dalam nilai x yang ini. Okey, nanti baru kita masukkan, 2 masukkan dalam x, 0 masukkan ke dalam x. Alright, 2 masukkan dalam b, 0 masukkan dalam a. Alright, so bila kita selesaikan, ingat kita kena lakukan subtraction. Sebab kita nak tengok perbezaan di antara limit yang ini daripada apa nama a ke b. So tulis balik soalan dia, iaitu 3, alright, kuasa 2, 2, right. So masukkan limit a, masukkan limit b, maximum limit, mesti maximum limit di depan, baru tolakkan dengan minimum limit. Maximum limit kita adalah 2, tolakkan dengan, okay, masukkan balik jawapan bagi soalan yang ini, iaitu 3 dalam kurungan kuasa 2 over 2. Okay. Apakah minimum limit kita? Minimum limit kita adalah 0. Di sini obviously kita akan dapat 0. So yang tinggal hanya bahagian yang ini sahaja. So jawapan dia is supposed to be 4, 2, 2, 2 darab 3, 6. Okay. Contoh seterusnya bagi definite integral. Alright, katakan kita ada minimum limit negatif 1 dan maximum limit kita adalah 3. So apa yang kita buat, kita just differentiate dulu terlebih dahulu persamaan yang ini. Okay, nanti baru kita masukkan nilai ke dalam jawapan kita. Okay, dengan andaian you sudah mahir, so apa yang saya akan buat nanti adalah contoh dia negatif 1, 3, okay, x square campurkan dengan 2 dx. Alright, integratekan. Integratekan x square. 2 campur 1, 3. Bawah juga, 3 campur. Integratekan 2 terhadap x. Ada tak x? Tak ada. Kalau tak ada, letak saja, tambah saja x. Okay, so limit kita adalah daripada negatif 1 ke 3. Okay, so
So sekarang kita masukkan limit 3 ini ke dalam x, tolakkan dengan masukkan limit a ke dalam x. Okay. So it's supposed to be, kita akan dapat, saya letakkan bracket ya. Kuasa 3 per 3 campur 2. Alright. Kemudian tolakkan dengan, okay, nanti kita masukkan nilai dia. Okay, campur. Right. Okay, so sekarang kita masukkan nilai dia. Masukkan maximum limit iaitu 3 ke dalam x. Right, ini adalah jawapan dia. Right, this is jawapan. Okay, tolakkan dengan masukkan minimum limit ke dalam x. Negatif 1. This one also negatif 1. Tekan calculator dan pada akhirnya you akan dapat dekat sini adalah 15 tolak dengan tolak 2.33, yang mana jawapan akhir is supposed to be 12.67.